Halo, assalamualaikum. Kedatangan paket lagi. Kalau dulu dapat earphone Syllables dari Gearbest, ini sekarang dari Syllables-nya langsung yang kirim. Ini unboxing pertama pasca lebaran. Jadi agak canggung lagi unboxing. Kita langsung buka aja paketnya. Kita lihat isinya seperti apa. Ini dia kotak kemasannya dari Syllables tipe D300L. Ini tipe earphone Bluetooth yang masih disambungkan kabel dari modul kiri ke kanan. Kalau ada yang mau tahu alamat dari Syllables, ternyata namanya www.syllables-syllables.com. Oke, kita buka lagi. Oke. Ini dia isinya. Langsung dapat tips cadangannya, ada 1, 2, 4 pasang. Ada yang dengan hook atau apa sih, fin ya, sirip hiu gini. Ada yang eartipsnya doang. Kemudian dapat manual book juga, 4 bahasa, masih buatan Zenzen. Jadi walaupun mereknya terlihat seperti global dan juga dia banyak jualan di Eropa, tapi masih produk dari Tiongkok. Kemudian dapat carrying pouch, pouch kain. Dapat micro USB untuk kabel charging. Dan terakhir ini dia earphone-nya. Kalau yang mau tahu, harga earphone-nya sendiri adalah sekitar $29.99, ya sekitar $30 alias sekitar 450 ribuan. Ini dia produknya. Feels dari kabelnya sih biasa aja, nggak terlalu kerasa premium. Nggak kayak yang One More kemarin. Oh, ternyata hook dan ear tips-nya memang dipakai barengan ya. Jadi si hook ini biasanya dipakai untuk bikin mantap posisi di telinga waktu dipasang, biar nggak gampang goyang dan nggak gampang lepas. Oke, saya dekatkan. Ini modul kiri dan ini modul kanan. Desainnya simple, minimalis, tapi tetap kece sih kalau menurut saya. Kemudian ini dia mode untuk kontrolnya. Tombol power, volume plus dan minus. Dan di sini ada port micro USB untuk charging. Karena nggak ada keterangan baterainya berapa mAh, silahkan cek sendiri baterainya berapa mAh di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Buat yang mau beli juga bisa cek di sana. Kita coba nyalakan. Untuk pairing, dari pertama nyala, tombolnya ditekan agak lama, 3 detik, sampai berkedip biru merah seperti ini, baru pairing dari smartphone. Kebetulan saya lagi bawa smartphone nih ke tempat unboxing ini. Jadi nanti kita bahas cara pairing dan lain-lain di video review aja, lebih lengkap ya. Di sini ada microphone, jadi udah pasti ini bisa berfungsi sebagai headset untuk terima dan melakukan panggilan telepon. Nah, ada kabar baik. Jadi waktu pihak Syllables meminta saya untuk mereview, saya tanya bisa nggak dapat lebih dari satu. Dan ya, mereka kirim 3. Jadi selain yang tadi saya unbox, ini ada 2 lagi. Earphone Syllables D300L yang masih segel, yang masih baru. Untuk giveaway, gimana cara giveaway-nya? Kali ini nggak seribet giveaway Xiaomi Mi 6 kemarin sih. Caranya adalah dengan likes Facebook page-nya Gonta Ganti HP, kemudian komen di Facebook atau posting status, bukan posting status ya, tulis di wall dari Facebook page-nya itu, video apa yang paling kamu sukai dari channel Gonta Ganti HP ini, dan sebutkan alasannya kenapa. Kemudian juga ya seperti biasa, tuliskan nama, umur, dan kota tempat tinggal kamu. Lumayan loh, 450 ribuan satunya.
kalau kamu bisa dapat gratis, kenapa harus beli? Tapi kalau yang mau beli langsung, biar nggak nunggu-nunggu giveaway, males ribet, silakan cek link di deskripsi ya. Demikian unboxing dari si Labels D300L ini. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.